إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء dan seterusnya pengisiran 3 tokoh penerangan pas Negeri Kelantan. Personalitinya tegas dengan diselami kelembutan. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang berprinsip namun suka merendah diri sesuai dengan sikap ketakwaan kepada Allah. Sifat berani kerana benar sering membaliti dirinya. Bagaimanapun, pantang beliau menyembah diri kepada kebendaan. Kelebihannya mampu menilai sesuatu isu jauh ke lubuk hati, bijak mengatur disiplin dalam rumah tangga dan perjuangan. Keberanian terserlah apabila beliau tidak segan untuk mengkritik dan menegur setiap perkara yang bercanggah dengan agama. Suaranya bukan sekadar berkumandang di kampung atau desa, malah sehingga ke Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Beliau dilahirkan pada tahun 1943 Masihi, yakni kira-kira 1353 Hijriah di sebuah perkampungan di utara Kota Baru. Ibunya berdarah raja yang mempunyai pertalian rapat dengan kerabat diraja Kelantan. Mempunyai adik-beradik seramai 7 orang, 6 lelaki dan seorang perempuan. Pendidikan awal bermula mempelajari kitab Jawi dan Arab daripada bapa saudaranya, Tuan Guru Haji Daud bin Sa'id. Kemudian memasuki Jamiah Merbau. Beliau memulakan pengajian di Jami Merbau dengan memasuki darjah 1 pada tahun 1947. Sewaktu belajar di Jami yang Merbau, beliau tinggal di Pondok Gunung Payung, berulang-alik ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 3.8 km setiap hari. Apabila usia sudah meningkat dewasa,
Beliau dipertemu jodoh dengan sepupu Tengku Razali Hamzah, yaitu Tengku Cik alias Tengku Rashidah Tengku Ibrahim pada tahun 1958. Hasil perkongsian hidup itu, beliau dikurniakan 12 orang cahaya mata. Kepetahan berpidato menyebabkan UMNO berminat untuk memancingnya. Bagaimanapun, pada tahun 1958, beliau menyertai Parti Islam Se-Malaysia, PAS. Pada pilihan raya 1959, beliau bertanding buat pertama kalinya dalam pilihan raya di kerusi Dewan Undangan Negeri Kota Baru Pantai, kini menjadi Dun Pancur. Beliau menang dengan majoriti lebih 4,000 dalam pertandingan 4 penjuru. Perjuangan politiknya begitu hebat apabila ditahan di bawah pemerintahan ISA pada 1964. Biarpun ditahan, namun beliau berjaya memenangi pilihan raya 1964 dengan mewakilkan Songkok untuk bertemu dengan orang ramai. Beliau juga pernah menjadi antara dua wakil rakyat PAS yang mampu bertahan pada pilihan raya 1978 ketika kerajaan PAS tumbang. Pernah diamanahkan jawatan Timbalan Pesuruh Jaya PAS Negeri Kelantan dan anggota jawatan kuasa PAS Pusat. Bagaimanapun, hayat perjuangannya tidak panjang apabila beliau kembali ke Rahmatullah pada Januari 1996. Tokoh tersebut ialah Allah Yarham Haji Ni Abdullah Arsad. Kepada anaknya dengan segala hormat dipersilakan bagi menerima anugerah daripada Yang Berhormat Datuk Tuan Guru Menteri Besar Negeri Kelantan. Tokoh penerangan yang kedua, orang ramai mengenali sebagai seorang yang begitu istiqomah dalam perjuangan, tidak pernah mundur ke belakang bagi mengharungi badai perjuangan, pantang berundur biarpun setapak. Kehidupan berlingkar dalam gubuk pati, rezeki biarpun segenggam diterima daripada keringat ditabur kepada pati. Perjuangan politik sebagai gerakan Islam tidak pernah luntur. Pernah melolak pelawaan seorang pemimpin untuk bertanding dengan tiket parti berjasa, biarpun diumpang dengan wang ringgit. Biarlah saya menang atau tewas dalam PAS dan bukan dengan parti lain, katanya. Tekadnya tidak pernah berubah. Hasilnya, beliau berjaya memenangi pilihan raya umum 1986 di salah sebuah Dewan Undangan Negeri di Baco. Selepas itu, pemimpin yang pernah menawarkan duit untuk bertanding di atas tiket berjasa datang dan merakamkan tanya. Malah pernah dikenali sebagai lawan dalam calon penyapu pejabat PAS. Beliau adalah pekerja yang benar-benar berjihad diri dan keluarga kepada PAS. Siang malam berada di bawah bumbung PAS, bermula di peringkat Baco sehinggalah ke peringkat perhubungan negeri. Dilahirkan pada 31 Mac 1945 di sebuah pondok di Baco, ayahnya dan ibunya seorang guru agama. Haji Muhammad Awang terkenal pada masa itu sebagai seorang guru Al-Quran di Baco. Adik-beradiknya seramai 9 orang. Seorang daripadanya pernah menjadi wakil rakyat di kawasan Hulu Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Baco, kemudian meneruskan pengajian di Sekolah Agama